Guys, kembali lagi di channel Bug Family, Our Life, Our Story, Our Home. Di video kali ini saya akan mereview ini dia mini pau isi coklat merek Murato kayak gini teman-teman. Oke. Ini tuh harganya Rp15.000, isinya 30 pieces teman-teman. Ini kemasan bagian belakangnya ya. Isi 30 pieces, beratnya 510 gram. Ya betul. Ini komposisinya, ini cara penyimpanannya. Tuh. Ini bagian depannya ya. Tulisan Murato, hemat dan lezat. Ada motor lewat, guys. Ini ada isi coklat. Jadi setahu saya ada isi coklat, ada isi ayam. Terus ada isi apa lagi ya? Saya lupa. Kayak gini ya, tuh. Ini ada kemasan bentuk bakpao gitu ya. Lucu ya, ini mungkin bapak ibu ini anak ya. Buka rasa, buka isi. Oke, langsung aja teman-teman. Ini udah saya kukus. Tuh. Ini saya kukus bareng sama nasi ya. Kita buka teman-teman, ini masih anget. Ya. Kita lihat, kita potek. Bismillah. Wow, coklatnya tuh teman-teman. Ya. Bau aromanya itu aroma coklat ya. Tuh, kadang kan kalau gue ada bau aroma tepung, kalau ini aroma coklat. Tuh, coklatnya banyak. Ayo kita coba. Coklatnya enak teman-teman, pas nggak kemanisan dan nggak hambar. Kemudian tekstur rotinya juga empuk, tuh, cuma dia agak seret ya, tuh. Kalau dimakan empuk, dan ini enak kalau dimakan pas lagi hangatnya. Untuk isian coklatnya nggak begitu banyak, cuman rasa coklatnya pas ya, manis. Manis enak, kata naik. Kemudian tepungnya juga enak, nggak bau apek. Oke, jadi ini satunya harganya berarti 1.500 teman-teman. Bentar, 15.000 dibagi 30 berapa? Coba teman-teman hitung deh. 15.000 dibagi 30 pieces jatuhnya berapa tuh? Itu harga satuannya. Worth it lah ini untuk cemilan di rumah ya. Bisa dikukus dan bisa digoreng. Saya pernah coba ini digoreng. Cuma saya lebih suka yang kukus. Karena kalau digoreng kulitnya itu nanti dia agak keras ya. Sedikit keras karena dia nanti crunchy. Untuk coklatnya sih tetap enak, tetap lumer kalau digoreng. Begitu dari varian coklat dan ayam, saya lebih suka yang coklat karena kalau yang ayam itu ayamnya sedikit banget dan kurang berasa gitu. Jadi untuk harga 15.000 isi 30 pieces ini worth it. Ratingnya 8 dari 10 teman-teman. Karena sama Naya juga suka tuh. Tinggal segini guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dadah.